Undang. Kenapa itu? Ada apa? Empen. Empen. Megang-megang tiba. Tenang nih dong. Hah? Mau es. Apa? Mau es. Siapa? Nandung es. Mau? Siapa yang buat? Gak ada apa-apa. Mama. Bikin mana sedingin ya, biar enak ya. Ya. Bilang sama mama. Kalau gajah mau mana sedingin, mama buatkan dulu ya, bilang. Ya. Hai sahabat Buddha, berjumpa lagi dengan Buddha. Salam jujua, nani bapak turara senina amin jape kamringan ibas kini jujuan. Harus buat kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Seperti inilah Pak Buddha ya, sahabat Buddha. Selagi masih di sini ada kerjaan kita kerjakan. Mumpung anak sekolah pun masih libur, jadi kita masih di sini. Kebetulan semalam ada abang, ayo kita kerja, katanya Pak Buddha kerja juga ya sahabatku semua. Bagaimana Pak Udah mencari rezeki, seperti ini dia kerjaan dia di kebun ya sahabatku semua. Ya sahabat Pak Udah, hari ini Pak Udah kerja dulu ya, kerja potong sawit. Sawit kita ngekrek ya, ngekreknya udah bapak. Mungkin kalau tidak ada halangan, siap kita ngegrek ini, baru kita berangkat ke sore ya. Hari ini kita panen sawit dulu, tumbuh sawitnya. Keponakan saya atau anak saya katanya sana ada madu, jadi kita lanjut dulu madunya ya. Karena kita masih kerjaan kita ini, kita lanjut ambil madu ya. Sudah, Pak Udah, mari ikuti ya Pak Udah terus ya. Pak Udah seperti ini ya. Kalau seadanya Pak Udah seperti ini, kita kan mengambil lebahnya ya. Jadi Pak Udah pakai jaket lagi dulu, itu ada jaketnya. Tunggu ya. Lokasinya
udah mau dekat ya. Siapa nah? Oh, di semak-semak yang ini katanya. Jadi kita ambil. Ya, sahabat-sahabat budaya. Begitu ya. Sahabat budaya. Bagi sahabat-sahabat budaya. Nampak ya. Cuma di mana? Ini aja lebih. Santai saja. Buru. Sudah berisi ya. Karena dia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil ya. Kita mau pakai safety dulu nih. Seperti ini pakai jaket. Alat seadanya. Alat seadanya ya, sahabat Pak Uda. Nana, nah itu alat tadi sudah diikat-ikat ya. Oke, pasang. Tunggu dulu jaket dulu. Seperti robot dia ya. Kancingin bajunya. Kita menggunakan ini ya. Kita bakar dulu. Sini nak? Nana, go. Jadi, go lewat kuda, kuda. Madu ni, lama tidak selam. Tahu ni? Itu madu lah kan ada tu. Oh, itu yang putih-putih tu. Itu mah madu nak kira. Sikit dulu ni, meh. Oh, sikit dong madu. Depanlah langsung. Long. Eh, di madu kat mobil ni ingat. Siang ke madu ni, milik mentar ni. Dalang. Nama madu nak sebentar sikit dengan hen. Sendul dulu elok. Madu nak kan minta. Tak minta. Baru dong. Biasa gitu terus ya. Belah kesayat. Apa sebenarnya buat? Terserah lah. Link kan. Apa yang jatuh? Wingan itu kan. Wingan yang pas sama tadi ada. Madunya satu. Tadi ya. Madu ya kan? Itu madu ya. Masa juga aja sok kanan. Itu masuk. Asa tuh.
Ah lagi ndak dengar? Lah. Percemanin lah ada, Pak. Enggak. Belum ada apa nih. Kita tinggalkan dulu dia, sahabatku. Kita sudah ambil madunya. Cuma sedikit madunya ya. Sedikit nah. Sedikit. Sedikit. Ayo. Lubang lah, Mas. Lubang. Ada lubang situ. Kita tinggalkan lokasi. Kita menggunakan ini tadi, Pak. Udah ada juga sedikit di jilatnya ya. Ini ya, masih lengket bisanya ini ya. Yang warna putih ini ya. Ini ekornya ini ya. Cuman ini tadi nggak begitu sakit karena mungkin ini yang jaga madu itu ya, yang jaga madunya, bukan asli tentaranya ya. Nah, jadi kita berjalan terus meninggalkan lokasi. Kita sudah dapat sedikit ya. Sedikit. Tapi itu pun kita syukuri. Kalau masih dekat kita belum berani buka ini ya, karena ini kita masih dikejar seperti robot gitu. Kita jadi berjalan dari tempat santai ya. Udah aman nih, nah enggak masih kira. Hah? Udah mantel enggak, Meh? Belum, masih ada bunyi-bunyi. Masih ada ya? Ini ada, nah. Padahalan aja, kan. Oh. Kita nunggu sampai jalan besar aja ya. Kita jalan dulu. Uy. Enggak nampak jalannya. Karena kita memang udah seperti robot ya, sahabatku. Inilah perjalanan kita nih. Kemana ya? Jalannya becek pula nih. Oh. Becek jalannya. Pak Uda menggunakan tempat cabe nih. Tempat cabe tadi dicuci dulu ya. Tapi baru udah enggak potong nadat nih. Belum pala lama kali, tapi udah bermadu, ada madunya sedikit ya. Tapi kurasa kayak gitu enggak pergi lah dia ya, kan? Enggak, soalnya enggak diganggu tempat anaknya. Iya. Madunya aja diambil. Cuma madunya, dan mudah-mudahan besok enggak pergi. Bisa diambil. Bulan depan lagi ada rezeki, mudah-mudahan kita ambil lagi ya. Nah, udah aman ya. Tadi kita buka, udah bisa buka. Udah aman ya. Tunggu dulu. Biar aku bukakan topeng ini, diikat. Sangat panas ya. Napasnya sudah satu-satu. Angkut. Wah. Seperti panas. Mandi. Buka jaketnya terus. Kita pun buka jaket ya. Luar biasa panasnya, sahabat Uda. Sangat luar biasa. Masih ada juga ikut-ikutnya. Ada juga yang ikut sesuatu ya, teman-teman, sahabatku. Oh, itu ada yang ikut sesuatu tuh. Tapi lebah madunya enggak. Yang lebah madu. Coba tengok lah, mana apa ini? Ini royal jelly-nya. Madunya tadi mana? Madu yang di sini. Oh, yang dalam situ. Ah, ini royal jelly-nya. Oh, ini royal. Ini pun madu juga? Bukan. Ini royal madu. Bukan. Tempat royal jelly ini. Ini. Madu yang ini. Ini pun campur masih ini ya. Ini madunya ini. Oh, ini sahabat saya betul jemur nih ya. Inilah madu yang kita dapatkannya. Itulah, kita dapat sedikit mungkin lah, masih sebatas itu rezeki kita ya kan. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita dapat rezeki lagi. Ini tangan, itu tuan madunya. Ini tadi ya, tengoklah sahabat Uda, kena nih ha. Ini tajamnya. Tangan Pak Uda ha. Dia kalau begitu gigit langsung nyantol dia ha. Aduh, tuh aja dua alam ya. Wih, payah nyabutnya ya. Begitu lengket kali ya. Ini udah bisanya. Masuk udah alamnya. Ini. Bocor ya. Ini ya, jadi kita dapatnya. Pasang. Masih ada apanya tuh. Ini.
Ini asli ya. Manis nah. Manis lah asli. Asli loh katanya. Dibuang dulu asam-asamnya. Ngone ku sayang sekali di tengah. Di sana. Tiga hari lagi. Iya kak ya. Belum penuh, penuh ya? Ini belum penuh ini ya. Oh itu aja belum penuh ya. Cuma kena entup. Kau nanti moncongmu jadi tebal. Itu udah campur madu ya. Campur madu dia. Ini gak ada madunya nih. Amin. Cuma nabi ting. Manis. Manis asam adanya. Nano-nano. Enaknya. Balikkan dulu asam itu. Kak mau kater nih bunda yang lawan cisayat lu geng. Kayak banci. Jangan deh. Jangan deh. Nanti kena. Kurang bersih tadi nyayatnya. Masih cacing. Endung deh. Entah anak. Masih anak. Namanya udah nyengat. Iya, dikeluar-keluarkan ya itu ini lupa. Panas-panas si pail mereka udah. Pail. Lah pernah ruli. Enggak pas itunya aja kalau enggak ada pail enggak dapat ya. Padahal jamnya ini tadi enggak pas. Ini itu kena sama dia. Isinya bisa isi cuman kesak keamanan. Dia tumpahan dek. Tumpahan ke bawah dia. Oh. Ngalir dia. Oh. Ngalirnya. Ngapain tanganmu tuh kesini terus? Masih nyayat ini ya. Kecit kau. Punya kan? Nah, jangan dipecet. Udah lentur lah, sedikit lagi gak terlalu lagi. Lumpah ya. Deh, elit bunga bawa madu deh. Asam-asam manis. Campur memang ya, Mepo dah. Dia memang wajib bersatu dia. Sikit-sikit ini lagi bedanya. Udah.